dari konsep pertama kali itu silaturahmi ya, betul ya? Iya. Sehingga saya jadi kapolsek di sana. Nah, adik-adik gimana kabarnya? Sehat semua? Ini jumlah tadi ada 53 betul ya? 4. 54. Oh, 54. Iya. 54. Yang SD? Yang SD 11. Iya, baru SMP. SMP yang paling banyak jadi. SMP paling banyak. Iya, baru SMA. Memang kita sekarang kan ada pergantian, atau ada yang anak selesai, ada juga anak yang baru mau masuk. Nah, kegiatan ini mungkin dari saya pribadi tidak banyak yang kami berikan bantuannya. Jadi mudah-mudahan bisa membantu untuk adik-adik semua. Penyampaian dari kami, adik-adik semua dalam menggapai cita-cita itu tidaklah mudah. Sekarang tanya, ada yang mau jadi polisi? Oh, satu orang, siapa nama? Markus. Satu lagi? Tadi sebelah? Itu yang jadi poluan siapa? Lena. Sekarang masih SMP ya? Nah, perjalanannya masih panjang. Adik-adik harus tetap berjuang gitu. Adik-adik harus tetap semangat. Kalau jadi polisi, ada yang mau jadi dokter? Jadi dokter? Siapa lagi mau jadi dokter? Ada 4 orang, perempuan semua. Oh, laki-laki juga ada. Nah, belajar yang baik gitu. Ikuti aturan, ikuti apa yang diinginkan oleh pengasuh. Jangan aneh-aneh, apalagi sekarang sudah selesai sekolah, lagi liburan ya. Isi dengan kegiatan-kegiatan positif. Amin. Jangan ikuti hal-hal yang negatif. Ya, Dadah. Ya. Karena kami dari Polsek Salawati, seandainya adik-adik nanti ada yang mau jadi polisi, tidak apa-apa, datang aja ke Polsek gitu kan, mau tanya-tanya, main-main di sana. Kalau misalkan boleh diizinkan keluar ya, Bu ya, main-main di sana itu. Mungkin malam-malam izin ke pengasuh, kalau malam keluar boleh? Boleh kalau ada urusan. Ada urusan gitu ya. Nanti kalau misalnya ada yang mau main badminton di Polsek, ada lapangan kecil di situ, raket juga ada gitu kan. Nanti izin aja nanti apa namanya itu mau dijemput anggota polsek juga nggak masalah, jadi diantarkan lagi gitu. Mau sore-sore ke sana mau main badminton di sana, silakan gitu. Nah, kami Polsek Salawati turut menjaga juga di sini, walaupun nanti adik-adik ada permasalahan di luar gitu, tolong jauh-jauhi permasalahan. Karena nanti takutnya mengganggu masa depan adik-adik semua. Mungkin kiranya itu saja ya Pak ya. Saya sampaikan itu. Ya, puji Tuhan, kami juga dari Kuala Besar Panti Asuhan Kesiagape. Terima kasih buat dari Kapolsek Salawati Bapak Hakim bersama anggota-anggota yang ada yang sudah berbagi edukasi di tempat ini. Kami tidak dapat membalas, tapi kami percaya Tuhan akan memberkati Pak Kakak sebagai Kapolsek Salawati ya, sama jajaran yang ada, biar Tuhan terus memberkati. Tadi juga memang saya sangat senang karena ada beberapa anak kami, meskipun tidak semua dikatakan apa namanya, kasih tahu juara, tapi yang di satu kelas karena mereka tuntut sama ibu guru, "Ibu, kita juara berapa?" Dan di Tuhan memang anak kami di panti asuhan terlebih khusus yang di kelas 7 yang hanya satu itu, kayak guru lain tidak mau saya tahu, tapi yang satu kelas itu aja yang saya tahu. Jadi anak kami dari dibaca dari peringkat 1 sampai 5 memang tidak ada peringkat 1, tapi 2, 3, 4, 5 itu dari anak panti semua yang dari di sini. Nah, yang lain itu ada, tapi guru-guru tidak saya tahu, tapi ada satu guru mereka mungkin ibu baca kak, ini ibu baca saya juga dengar, jadi baca di luar tidak bisa saya diumumkan di dalam. Tapi bersyukur itu kami juga sangat luar biasa, dan juga sama Bapak Kapolsek tadi harus berusaha, harus cita-cita kalian toh. Jadi nasihat-nasihat, terima kasih juga jangan nih ada ya, Bapak Kapolsek kan masih muda ya, ini Bapak Kapolsek kedua kali kesini.
kebetulan dengan Ibu Kapolri. Iya. Ya. Ya. Jadi itu, jadi Pak Kapolsek izinkan kepada berkat sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, setiap berkat yang kita dapat, kita harus terutama kita berdoa. Ya, oleh karena itu izinkan berdoa ya, bisa ya? Ya. Kita nyanyi Bapa Engkau Baik ya. Ya. Bapa Engkau Baik. Kasih agape, kami sangat bersyukur pada pagi hari ini berkat juga yang Kau sudah sediakan beribadi kami, begitu nyata cinta kasih dan pertolongan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, hari lepas hari, minggu berganti minggu, bulan berganti bulan, dan tahun berganti tahun, kami ada semua juga Tuhan. Kesempatan ini berkat yang sudah berikan dalam beribadi kami melalui Polsek Salawati, Bapak Kapolsek, Bapak Calvin yang ada, bersama jajaran yang ada, mereka datang di panti asuhan Kasih Agape untuk memberkati dalam hidup kami, mencukupi setiap kebutuhan yang kami pakai dalam kehidupan kami tempat ini. Oleh karena itu Tuhan, kami hanya berdoa, Tuhan buat seluruh jajaran yang ada di Polsek Salawati ada, diberkatilah oleh Tuhan sebagai Tuhan tenaga keamanan yang ada di bangsa kami ini, terlebih khusus di Tanah Papua Barat Daya, terlebih khusus di Katapok 2 di Majaran ini. Berkati mereka Tuhan, Tuhan tolong mereka setiap menjaga keamanan yang ada di tempat ini Tuhan, biar Tuhan selalu bersama-sama dengan mereka. Amen. Kami percaya tugas tanggung jawab mereka Tuhan begitu berat, begitu banyak ujian, mungkin ada orang-orang yang ingin menyelakai mereka, menghalalkan di dalam nama Yesus. Di mana saja mereka pergi, ketika mungkin mereka patroli pagi, siang, malam untuk menjaga keamanan di Majaran ini, Tuhan tolong mereka. Amen. Tuhan memberkati mereka Tuhan. Amen. Jauhkan dari mara bahaya, niat jahat orang Tuhan. Biarlah mereka bisa merasakan pertolongan daripada Tuhan. Amen. Memberkati setiap tugas mereka. Terlebih khusus kami berdoa Bapak Calvin yang ada sebagai Kapolsek yang ada di Majaran, Tuhan tolong dia. Amen. Dalam memimpin Kapolsek ini Tuhan, dia bisa merasakan pertolongan daripada Tuhan. Amen. Hikmat akal budi Kau berikan dalam pribadinya Tuhan. Amen. Terlebih Tuhan bisa menjaga keamanan yang ada di Majaran ini Tuhan. Oleh karena itu Tuhan terus memberkati pribadi mereka, keluarga lepas keluarga yang ada, mungkin karena tugas yang ada di Tanah Papua ini mereka terpisah juga dengan kaum keluarga mereka Tuhan. Berkati kaum keluarga mereka di mana saja mereka berada. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami percaya pemerintahan yang ada di Tanah Papua Barat Daya, terlebih khusus yang ada di kepolisian yang ada, diberkati oleh Tuhan. Amen. Dari Kapolres sampai di polsek-polsek yang ada, ditolong oleh Tuhan. Amen. Terima kasih Tuhan, kami sambut pemberian berkat yang ada dari Tuhan Polsek Salawati ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya. Mungkin anak-anak bisa salam ya. Terima kasih. Ya. Ya. Salam, terima kasih. Iya. Thank you.
kali ini. Berapa umur? 17 tahun. Belum ada tanya. Lima. Hah? Lima desa kah? Nah, yang ini yang kemarin. Terima kasih. Kita juga sempat tadi, aduh, sebentar apa ini?
Iya, terima kasih banyak. Tuhan berkati. Terima kasih banyak Tuhan berkati. Terima kasih banyak Tuhan berkati. Terima kasih banyak Tuhan berkati. Terima kasih ya.